Alhamdulillah bahwa kita seluruh komponen masyarakat Kecamatan Ciwide yang didukung oleh Kepala KUA, Pemerintah Desa Ciwide, kita melaksanakan sholat istisqo pada hari ini dengan seluruh elemen masyarakat termasuk para alim ulama, tokoh masyarakat, para pelajar semuanya kita melaksanakan sholat istisqo. Yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon diturunkan hujan untuk keberkahan ke wilayah Kecamatan Ciwide. Emang udah berapa lama tidak hujan di wilayah Ciwide? Hampir kurang lebih sekitar 5 bulan kita masa kemarau dan menyebabkan kekeringan di mana-mana termasuk di desa-desa kami sudah mulai kekurangan air pada hari ini. Ada berapa orang yang hidup tadi, Pak? Ini kurang lebih kalau diperkirakan hampir mencapai 2000-an warga masyarakat yang mengikuti sholat istisqo. Sebenarnya ini juga bentuk kita ya Pak ya, permohonan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa terutama di wilayah Kabupaten Bandung itu ada di Gunung Malabar, kemudian di Gunung Singa yang daerah Kutawaringin, termasuk 2 hari yang lalu kebakaran di wilayah Kawah Putih Pak, walaupun secara administratif itu masuk di wilayah Kecamatan Ranca Bali. Nah, ini bentuk supporting kami bahwa para TNI Polri dan warga masyarakat sedang memadamkan, tapi kita di sini upaya kita melaksanakan sholat istisqo untuk mendukung itu juga gitu.